Assalamualaikum dan salam sejahtera, geng. Pagi ini kami ada aktiviti mendaki bukit ketinggiannya 800 meter. Are you ready for your next adventure? Yeah. Yes. Stesen kereta api Batu Gajah yang lama. Dulu masa aku kecil-kecil naik kat sini. Tetapi masuk dalam hutan tu, so kita akan start trekking. Ini pakai kasut. So ini kelengkapan yang kami bawa semasa hiking. Ada bar, chocolate bar, headlamp, kompas dan pisau. Air. So aku jangka untuk sampai ke puncak ambil masa dalam 2.5 jam hingga ke 3 jam. Ok, kita set tracking eh. So ini jam Amazfit T-Rex tu. Anda boleh dapatkan di link di bawah. Climbing, hiking. Ok. Ok, hiking. Alright. So kami berada di 107 elevation. Ok. 9.59 pagi. Okey, nampak ada batu-batu, batu-batu gunung. Semula jadi, batu semula jadi. Yang telah apa? Pecah. Tak tahu pecah sebab apa. Oh, ada jalan. Mat, ada jalan rahsia, Mat. Wah, pergi mana ni? Nak try? Saya rasa dia akan tembus ke sana juga. Jom, kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Allah 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 Allah. Ni trek basikal ke apa ni? Tapi ingat eh, kalau kita nak patah balik nanti. Ni trek basikal lah. Trek basikal. Mana kau tu? Udah aku begini. Okay, kita patah balik lah. Kita tak berani eh. Tapi okay, kita ada experience jalan ni. Tahu nak pergi ke mana. Ni bukan trek basikal kot. Mungkin lah. Nampak ni. Eh. Tapi tak ada kesan-kesan tayar. Nama orang tak pakai. Okay, ni jom jom. Kita patah balik. Kami masuk balik ke trek asal. Tadi kami explore kat belah sana. So yang ni sekarang ni kami jalan. Dia punya trek yang. Yang biasa. So kami lalu. Trek yang kami tahu je. Sebab sini ada banyak track yang kami tak tahu lagi. Kami tak habis explore lagi. Okay. 60 ke 70 darjah steepness, kecerunan. Tengok tinggi, geng. Mantap. Hazab. Tengok aku punya. Dah maksimum dah 160 heartbeat. Gila. Tinggi betul lah buku. Bila tu dapat tiga. Ha? Wih, lagi tinggi. Lelek. Pelan. Ni dah merah dah ni.
Dah lama tak tinggi 160 macam tu. Anak aku lagi tinggi 180. Hei, relax. Pelan-pelan. Tarik nafas. Di sini memang ada banyak binatang. Siamang. Siamang. So, ada pokok tumbang kat sini. So, kami akan teruskan untuk ke puncak. Okay guys, kami dah sampai di sungai kedua. Cantik eh. Air dia memang jernih dan bersih. Air bukit, air mata air. Oh, cantik. Air dia memang awesome lah. Okay, mat. Aifah, cepat. Okay. Wait, flexibility dan keteraturan badan. Tengok, mana ada kuru-kuru. Dekat sana ada ikan. Tapi nanti kasut memang basah. Sana ada, akan ada banyak ikan. Ha? Nanti kasut memang basah. Tak. Eh, kamu je yang basah. Eh, ini buah apa ni? Pelik eh? Yo. Warna-warna ni apa? Eh, dia macam kerang. Macam kerang kan? Dia macam merah-merah. Ada merah, kuning, merah, buta, coklat. Kami dah sampai di sungai keempat. Di sinilah ada. Kita kena cross sungai. Ada ikan. Sini ada banyak ikan dulu. Tengah kita pergi kan? Naik sepatu. Ini ikan. Dah tak ada ikan. Mana ikan semua? Kosong ikan. Saya tiga-tiga naik. Oh tadi. Ada sikit-sikit. Bulu ada banyak tu. Besar-besar kan? Ikan sebarau. Alah, mana pula pergi ikan semua ni? Aku tak pasti apa yang saya yang telah berlaku sebelum ni. Kami akan nampak banyak ikan kat sini, ikan sebarau, anak-anak ikan. Tapi sekarang macam dah tak ada. Oh, laba-laba. Besar lagi. Eh. Tapi dia tak gigit kan, saya ambil. Dia buat apa? Makan. Eh, tapi carinya dia ni duduk kroni-kroni. Okey, apa bunyi tu, geng? Nak kata anjing, bukan? Kan? Bunyi apa tu? It's not me, I can try. Ha? Bunyi apa? Jika anda tahu, anda boleh komen di bawah. Dia macam bunyi. Okey, kami dah sampai di sungai ke 5. Yalah, ini macam bunyi spesies monyet lain ni. Bunyi apa entah. Nak tabur apa ni mau nanti tu. Bunyi mau ada bunyi kuat gila. Apa bunyi? Kalau bunyi tu okey. Angah kata bunyi tu monyet tengah beranak. Betul tak? Kalau bunyi beruang.
lain. Okey. So ini dah sungai yang kelima. Dia ada dua cabang sungai, satu belah kanan dan satu belah kiri. So kami akan naik ke atas ni, tengah-tengah ni. Nice sungai dia, cantik. Air dia memang sangat jernih. Jom kita explore sikit. Okey, nampak. Bersih kalau nak ambil air ni. Kalau nak ambil air ni untuk minum saja, untuk terus minum pun boleh. Sebab ini adalah punca mata air dan juga tiada penempatan di atas. So lambat lagi geng. Stay tuned. Kami. Penat geng. Elevation baru 300 elevation. So Ifah okay? Ifah? Udah cetot. Memang sangat memenatkan kan. Dah lama tak hiking. Ayuh basah-basah. Mandi sungai ya? Ayuh mandi sungai mak. Lencun. Banjun. Jom kamu jom. Nanti sampai puncak nanti kita makan mi kari. Dekat atas tu ada mi kari. Ada gerai. Mi kari. Sedap mi kari. Lima bintang. Kau nak makan sini daki gunung. Okay guys, kami dah sampai di satu checkpoint ni. Di sini sebenarnya kalau kalau macam musim, dia ada musim yang air mata air akan keluar daripada atas tu dan dia akan mengalir. Dia akan mengalir sungai. Dia jadi sungai kat sini. Tapi kali ni tak ada. Dekat sini. Sebenarnya musim kemarau lah. Okay, cepat. Gambarkan tuli. Licin ni. Uish. Licin. Tutup lah. So guys, hari ni kami tak ada rezeki. Kami bercadang nak ambil air mata air di sini. Sebelum ni kalau kami panjat, memang biasa ada air mata air keluar daripada batu kat bawah tanah ni. Kami tak ada luck kali ni. Okey, kita akan guna air apa yang ada yang kami bawa. Dengan sikit. Membuat-buat air dia keluar. Lubang. Dia masuk yang tu. Okey, air ni keluar daripada tanah ni. Punca air. Dan anda tengok dekat bahagian atas ni. Dia tak ada punca air tau. So dia keluar je daripada situ. Dan di sini, dekat atas ni tak ada. Air tak keluar. Oh nampak air Seroi. Trek semakin mencabar. Sekarang kita berada di kilometer ke 3.11 dan elevation 400. Mengenangkan sesuatu peristiwa yang dulu. Camping dekat Ladas 7 tu. Yang bertabur dekat atas kita punya platform tu. Ni dia kot. Dia pun sama je. Okay, kita ambil video. Nanti kita buat comparison. Ini dia. Kami camping dekat Teladas 7. Maran, Pahang. Sedapnya. Bila balik ni kita singgah pada nanti kita boleh minum. Oh, nak. Amat tak nak. Okay, kita dah rest. Dan kita akan teruskan perjalanan. Okay, jom. Let's go. Sikit lagi je. Okay, come on. Sini ada balak tumbang kan. Yang kena merangkak. Kat atas sikit. Kita akan terus mencanak. Tingginya. Fah, tinggi. Ini licin baik-baik. Mencanak. Ini dah 70 darjah dah ni. Cantik tempat cenawan ni. Mana? Dia gigit manusia, Ipah. Mana? Tak kena jadi kat situ. Dah gigit atas. Besar. Nampak. Kau nampak kan? Dia nampak ikut dia.
Tak tahu je ni. Anak babi kot. Anak babi. Ekor dia panjang. Ekor dia panjang kot. Ekor dia panjang. Jangan. Reriang. Reriang pun pandai repus. Ha? Licin eh? Biar ada tali. Kena pegang dengan tali. Sebab dia, ini yang paling curam ni. Nak dekat 80 darjah kecerunan. Uish. Kena pegang tali. Okey. Ha ni. Ini apa dia? Ini bayi. Oh, licin. Okey. Oh, tinggi. Tinggi-tinggi kau mahu pegang. Jam setengah dah. Eh, janganlah jatuh bulat balak tu. Bukan jatuh balak ni. Balak ni kuat. Oh, cantik lah bunga ni. Bunga apa ni, bunga hutan ni. Dia bunyi tajam bukan main. Okay guys, kami pain, dah berjalan sejauh 2 jam setengah, 2 jam 30 minit. Sekarang berada di 572 elevation. Kami jumpa buah yang kami tahu yang boleh dimakan. Dan kami akan ambil buah ni nak makan untuk membekalkan tenaga kepada kami. Jaga dia punya tu. Ni buah bertam. Ambil tu. Okey. Buah bertam. Buah ni muda lagi kot. Kamu tak nampak yang makan. Makan lagi. Belum masak lah. So dalam dia, isi dia macam ni. Buah betam. So kita boleh ambil isi dia. Kita boleh makan macam jeli kelapa. So ni dia jeli kelapa dia. Aku dah congkil keluar kan. So kalau untuk siapa-siapa yang sesat dalam hutan, inilah buah yang boleh membantu kita untuk survive. Okay, tu dia. Dah sampai dah. Berada di elevation 617 meter elevation. Alhamdulillah. Hari pun macam nak hujan. Tu. Okay, boh. Puncak atas. Dah mengambil masa 20 minit lagi. Ataupun pilihan B, kita jalan turun ni, ada satu lorong ni, keluar ke jalan tar dan jumpa sungai kat situ. Dan kita balik. Naik. Ya, yeah, bagus. Nampaknya cuaca macam nak hujan. Cuaca memang nak hujan. So, kami bersedia lah untuk menghadapi hujan basah. Ini ni tak buka lagi, jadi kalau kena air tak basah kot. Stop.
Itu tak apa. Cabang elektronik tak sini. Dan jangan semua masuk ni tak muat. Sebab yang hujan hujan. Guys, tengok sini guys. Ahmad, tunduklah. Kamu dah lebih tinggi. Ya. Lama. Buruh dah berbunyi. This is so good. 5 out of 5. Okay. Buruh dah berbunyi. Start in a cool dry place. Okay, bag ni ada... Dia ada baju hujan dekat bawah ni. Kita keluar kan. Oh, baju hujan untuk ni. Tadi bus serius nampak pada siapa nampak kucing hutan. So badan dia macam kucing kat belakang tu. Kucing takkan unik. Unik selalu sama-sama kan. Memang kucing. Kita pun nampak. Kita lari. Ini singa. Huh? Singa dari hutan. Lelaki mengajar kita untuk appreciate air. Yang pula. Yang banyak air. Banyak air. Tak ada ya. Air mata air. Ya, diamlah. Oh, tapi tak apa. Nanti hujan nanti kita dah. Kita mana kena air hujan. Air hujan. Air hujan dulu-dulu mana ya. Air hujan sekarang. Air hujan isi. Isi. Sebab nanti kat yang bandar. Dah jauh lama tak nak hujan sejuk. Haa. Kenapa gerak macam tu? Sejuk pada muka. Mau. Lari. Okay, sikit lagi kita nak sampai ke puncak. Sekarang 12.53. Dijangka 20 minit. Dah sampai. Okay, jom. So 25.3, 1.20 lah sampai. Eh, susah. Pegang sikit mati. Tak boleh dipegang manusia. Weh, tidak boleh. Okay guys. Sekarang dah hujan lebat. Kami mendaki naik ke puncak dalam hujan. Ya. Hujan lebat. Sudah. Alamak, sejuk lah. Jaga-jaga licin. Licin, koma, licin. Dia boleh kah? Oh. Cepat-cepat, jalan. Ni. Tak ada tempat dah nak ni dah. Cepat, cari tempat seduh. Tempat seduh. Berteduh. Lebat. Sekarang kami berada di 743 elevation. Berapa? Sikit lagi. 60 meter lagi. Bawa baju amat dalam ni. Tengok guys, kat atas tu. Adakah kita kena mendaki lagi? Tengok atas tu, dah tak ada hutan. Sudah, depan lagi. Sikit lagi. Alhamdulillah. Inilah jalan. Mana?
Alhamdulillah. Ni dia puncak. Dah tak ada bukit lah dekat atas tu. Kita ni. Oh. Yes. Kami dah sampai di puncak. Ha, sampai dah. Alhamdulillah. Allahuakbar. Ifah dengan Ahmad first time. Diorang sampai di puncak. Ha, ini licin Ifah, baik-baik. Ha, alhamdulillah. Okay, so 1:16. Pukul 1:16 petang. Sejauh. Ha, okey. 3 jam 18 minit kami ambil masa. Wow. Ya. Ambil gambar dekat atas. Jom, jom. Ambil gambar dekat atas. Kita akan ambil gambar di signboard. Sampai. Itu dia signboard dia. Kami berada di puncak yang setinggi 800 meter elevation. Abang Ring. Bebek baju kat dalam hati ya. Ini dia air kemenangan. Yes. Eh, dah sampai. Ah, sampai juga di puncak. Yeay. So, Ahmad dengan Rifa first time dia sampai puncak. Huh? When you think you can't do it, you actually can do it. Ya Allah. Ada air terjun. Oh, ini memang banyak pacak ah. Ha? Okey. Ambil. Cepat, cepat. The hidden waterfall. Come on. Tak ada air. Okay guys, sini ada satu lagi sungai yang ke 6 ke 7 ke, aku tak ingat. So air terus sikit sebab hujan. So kita teruskan jalanan. Passport untuk view Ipoh, tapi itulah tengok. Time kabus kuat, memang tak nampak apa. Kalau tidak nampak bukit-bukit. Tak memang tolong. Nampak apa, bandar Ipoh. Dan juga dari sini pun kita boleh nampak Gunung Korbu. Kita tak nampak. Kami ada banyak video seperti ini yang anda boleh tonton di dalam playlist kami. Jika anda ingin kami terus mengeluarkan konten seperti ini, subscribe kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.